Saya bersumpah dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya. Enam pemimpin negeri ini dengan hikmat menyatakan sumpahnya akan membawa negeri ini pada sebuah kejayaan. Negeri yang adil dan makmur. Penampilan keenam panglima tertinggi negeri ini begitu elegan. Tidak mewakili sekelompok tradisi. Tidak mewakili sekelompok agama. Ia begitu Indonesia. Ia identitas Indonesia. Salah satu yang membuat penampilan para pemimpin-pemimpin Indonesia begitu sempurna adalah peci yang dikenakannya. Peci hitam. Penutup kepala yang seolah menjadi bagian pakaian resmi kenegaraan ini memiliki sejarah panjang bersama dengan terbangunnya negara ini. Adalah Soekarno. Presiden karismatik. Orasinya bisa membakar semangat bangsa. Penampilannya begitu necis dan selalu dikenakan sebagai identitas adalah peci hitam. Tak ada urusan kemana presiden berkunjung dan bertemu siapa. Tahun 1959, saat bertemu pemimpin tertinggi umat Katolik dunia di Vatikan, saat bertemu Presiden adidaya Amerika Serikat John F. Kennedy. Sebagai pemimpin revolusi Indonesia, penampilan Soekarno menginspirasi pemuda-pemuda Indonesia. Bahwa seorang pemimpin itu harus selalu ditampakkan. Oleh karena itu Bung Karno dalam proses berjuangnya sangat jarang tidak pakai peci kan. Selalu, walau misalnya waktu memimpin TNI dia udah pakai peci terus-menerus boleh dikatakan. Bahkan sampai detail bahannya sendiri. Karena apa? Karena Bung Karno memang menjaga penampilan itu.
selalu menjaga penampilan. Soekarno muda tak langsung mengenal peci hitam. Sebagai lelaki Jawa, ia mengenakan penutup kepala yang disebut blangkon. Pencarian jati diri dan gelora nasionalisme mengarahkan Soekarno pada sosok Haji Umar Said Cokroaminoto. Ada semacam dialog batin gitu dalam dirinya, gitu ya. Dialog batin bahwa ini saya harus tampil di sebuah forum yang cukup besar, Yong Yapa, organisasi pemuda pada waktu itu. Dan Soekarno memutuskan untuk memakai peci untuk menunjukkan kepada para pemuda pada saat itu yang merasa enggan untuk memakai peci agar tampil untuk menggunakan peci. Karena peci bagi Soekarno kemudian dimaknai sebagai identitas. Yang juga menjadi mertuanya setelah menikah belia dengan Utari. Ketika itu Soekarno masih tingkat siswa kan. Lalu kemudian melihat seorang tokoh besar dengan gayanya seperti itu, berpidato seperti itu, bergiat seperti itu, semua orang banyak yang datang ke rumahnya, tentu semua dia lihat kan. Dan tokoh sentral ketika itu tentu saja Cokroaminoto. Dan di sini pemikiran Soekarno tumbuh semakin kuat menjadi nasionalis. Kutipan pidato Soekarno dalam rapat Jong Java di Surabaya, Juni 1921, menjadi tongkat. Peci adalah identitas nasional. Buah dari pencarian simbol jati diri bangsa, simbol pergerakan rakyat melawan kolonialisme dan imperialisme. Dalam perkembangannya dia pakai peci, bukan blangkon. Nah, ada kemungkinan kalau mengapa bukan dalam selanjutnya dia pakai peci, itu mungkin karena yang seperti Anda katakan tadi, kalau dia pakai blangkon lebih feodal Jawa kan. Sedangkan kalau peci itu ada dua hal yang bisa dilihat. Bisa dalam pengertian peci itu adalah lambang Islam, simbol Islam, tetapi sebenarnya tidak itu juga, itu simbol rakyat juga, simbol kerakyatan. Kan rakyat pada umumnya pakai. Faktanya,
peci hitam sendiri sudah melekat dalam kehidupan di negeri ini jauh sebelum Indonesia berdiri. Penutup kepala jadi kebutuhan wajib masyarakat wilayah tropis. Jadi pada dasarnya masyarakat Indonesia sudah punya kebiasaan menutup kepala. Ya itu dari trik untuk menghalau trik matahari gitu ya. Itu pada awalnya. Tapi kemudian ketika peci kemudian muncul, itu pertama kali di kalangan masyarakat Melayu. Jadi orang-orang Sumatera itu lebih dulu menggunakan peci. Kalau kita lihat foto-foto pada masa kolonial Belanda di Sumatera itu, baik anak kecil sampai orang tua itu biasa menggunakan peci. Itu berbeda dengan masyarakat di Pulau Jawa. Nah, di Pulau Jawa sampai tahun 1900-an atau 1920-an itu masih belum begitu populer peci. Cerita peci penuh dengan versi. Sebagian ahli sejarah percaya songkok menjadi pemandangan umum di kepulauan Nusantara sejak abad ke-13. Pedagang jazirah Arab yang menyebarkan agama Islam memperkenalkan budaya penutup kepala. Bahwa peci itu relatif tidak cenderung sebagai identitas keagamaan ya, karena dari foto-foto masa kolonial yang saya coba amati gitu ya, penggunaan peci oleh masyarakat itu tidak melulu di masjid, di surau begitu, di pasar-pasar atau di tempat-tempat warung begitu, kita akan mendapati masyarakat, baik itu pemuda ataupun orang tua yang menggunakan peci. Artinya peci ini digunakan ya untuk kegiatan keagamaan, iya, tetapi dalam keseharian juga dipakai begitu. Pesantren negeri ini melahirkan budaya tersendiri. Penggunaan penutup kepala yang diperkenalkan pembawa Islam dari surban atau turban, bahkan fetsi menjadi lazim di kalangan ini. Jadi memang menutupi kepala itu tradisi yang telah berlaku sejak zaman Nabi Muhammad, para sahabat, para tabiin, para ulama. Asal mulanya menutupi kepala itu simbol dari tawadhu, simbol dari ketidaksombongan. Kalau orang yang tidak berkopiah itu simbol atau tanda orang sombong. Sekarang gitu dulu asalnya. Nah, ketika itu masuk ke Indonesia, dulu Islam di Indonesia ini umat Islamnya makai, kalau nggak sorban makai ikat ya, ikat. Kemudian ada reformasi atau apalah istilahnya, kiai-kiai ustadz-ustadz itu memakai kopiah ikat. Mengakar di pondok pesantren, santri dan peci hitam adalah identik. Peci hitam dianggap paling Indonesia. Bahkan dahulu, para santri malu menggunakan kopiah hitam jika belum naik haji. Masyarakat santri, bukan hanya santri yang di pesantren ya, masyarakat santri kita itu yaitu simbolnya pakai kopiah hitam atau putih, sekali lagi itu masalah pilihan. Tapi yang jelas kalau santri, masyarakat pesantren, sholat nggak pakai kopiah itu risih, apa alergi lah kira-kira kok sholat nggak pakai kopiah. Malah saya pernah sholat nggak pakai kopiah ditempel oleh ayah saya.
Memasuki bulan Ramadan, Desa Bungah di Kabupaten Gresik kian menggeliat. Jemari kaum ibu di sini lincah memainkan jarum dan benang merapihkan sulaman peci. Tuntutan pesanan meningkat hingga menyerap ratusan tenaga kerja. Ya, di samping memang produksi songkok ini juga merupakan bisnis saya untuk kebutuhan nafkah rumah tangga saya. Di antaranya kita mengembangkan bentuk pakaian bangsa Indonesia gitu, secara nasional. Gencarnya inovasi penutup kepala baru, jumlah pesanan peci hitam tetap jadi primadona di Desa Bunga. Angka produksi peci hitam polos atau peci nasional mencapai 70% dari total produksi 18.000 buah per bulan. Ini penanda peci hitam tak sekedar tinggal riwayat. Puisi peci. Proklamator bangsa kenakan peci. Presiden sesudahnya apalagi. Juga para pejabat di negeri ini. Mereka senantiasa memakai peci. Lambang jati diri milik bangsa ini. Akan tetapi mereka banyak lupa. Peci bukan penutup kepala semata. Biar terlihat nyata berwibawa, biar tampak nyata sempurna, biar dipandang tampil beda.